Hai sahabat YouTube, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Resep Dapur Vita. Hari ini aku mau masak menu untuk makanan sehari-hari, yaitu brokoli yang aku siram dengan ca jamur. Untuk cara membuatnya, ikutin video ini sampai selesai ya. Sekarang aku akan mempersiapkan bahannya. Bahan yang utama aku pakai adalah jamur. Di sini aku memakai jamur shimeji dan sekarang aku mau membersihkannya. Kalau kalian nggak punya jamur shimeji, kalian juga bisa pakai jamur apapun yang kalian punya. Bahan selanjutnya adalah ayam. Aku pergunakan dada ayam tanpa tulang. Di sini aku mau potong kecil-kecil supaya nanti cepat matang. Kemudian di sini ada separuh buah bawang bombay. Langkah selanjutnya, di sini aku sudah memanaskan air sampai mendidih, kemudian aku akan masukkan brokoli. Kemudian aku beri garam supaya brokolinya tidak terlalu hambar. Setelah matang dan empuk, sekarang aku akan tiriskan brokoli ini. Seperti biasa, untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di description box. Selanjutnya, aku akan panaskan wajan dan aku beri minyak untuk menumis. Kemudian, masukkan bawang bombay dan tumis hingga layu. Setelah layu, aku akan masukkan bawang putihnya. Bawang putih ini dari 3 siung bawang putih yang udah aku haluskan. Setelah harum, aku akan masukkan ayamnya. Aduk sebentar, kemudian aku akan bumbui dengan saus Inggris atau kalian juga bisa mempergunakan kecap asin. Kemudian kecap manis. Dan saus tiram. Kemudian aduk sebentar hingga rata supaya nggak gosong. Kemudian aku akan lanjutkan membumbui dengan lada bubuk, kaldu jamur, aduk kembali hingga rata. Kemudian sekarang aku akan menambahkan jamurnya. Jamur yang tadi udah aku cuci ya teman-teman. Aduk terus hingga rata, kemudian tunggu hingga matang.
Tak perlu menambahkan air ya, soalnya nanti jamurnya juga akan mengeluarkan air seperti ini. Setelah jamur dan ayamnya cukup matang, sekarang aku akan tambahkan maizena yang sudah aku larutkan menggunakan air supaya kuahnya menjadi lebih kental. Setelah matang seperti ini, cek rasa, kemudian matikan api dan siap untuk penyajiannya. Sekarang aku akan sajikan di piring. Aku akan taruh brokolinya melingkari piring seperti ini. Kemudian siram cat jamur di atasnya. Nah, sekarang brokoli siram jamur siap untuk dihidangkan. Terima kasih sudah nonton video ini. Tunggu resep aku selanjutnya dan sampai jumpa.